saya Lesti Kejora tidak ada duanya. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kita masih dengan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian dan membuat kita selalu juga penasaran akan kemesraan mereka, sehingga ternyata guys ada yang nyampe DM ayah Kejora, ayahnya Lesti. Ada apakah sih kok main DM-DM-an segala, sehingga sang ayah pun akhirnya angkat bicara terkait dengan isu renggang. Dan bukan isu sih guys, tepatnya banyak yang merumorkan bahwa Lesti dan Bilar ada masalah. Namun kenyataannya ayah Kejora akhirnya mengungkapkan cerita sebenarnya. Ia kemudian mengunggah di feed Instagramnya yang membuat semua orang pun ya menjadi jelas duduk permasalahan dan persoalan yang terjadi antara Lesti dan Bilar bagaimanakah sebenarnya, dengan mengunggah saat mereka kondangan Lesti dan Bilar ke acara Ali dan Marjin. Ayah Kejora pun ya memberikan caption pada unggahannya tersebut. Ini satu bukti kalau kami baik-baik aja, jadi gak perlu saya jelaskan lagi ya, kata ayah Kejora. Maaf dan penuh cinta tentunya dari ayah Kejora. Tentu saja hal itu mendapatkan respon cukup baik dari sang calon mantunya, bapak, dengan emoji terima kasih dan pipi merona. Tentu saja hal tersebut menjelaskan segala sesuatu yang selama ini digusar, membuat gusar dan juga membuat orang penasaran tentang hubungan Lesti dan Bilar yang banyak orang mempertanyakannya. Apalagi ini seperti ada yang DM, ayah apa kalau mereka nggak baik-baik lah, kemarin pas Bilar nge-host aja dikirimin makanan sama dedek. Aduh marfu'ah, kata Alia Albiru guys. Ya kan jelas kemarin dedek perhatian banget ngirimin buah sama Bang B, dan kemarin malam gimana Valentinan kan. Yang gak baik-baik saja tuh hati saya pak, gogorowokan kalau lihat anak ama mantu bapak, gogorowokan. Ya dong, jadi baper kan. Air.pratiwi. Jeritan sang ayah buat para Markonam, tentu hal ini adalah jawaban bagi yang banyak DM yang mengungkapkan karena Rizky Billar sekarang lagi in dengan sinetronnya JWB, jadi banyak yang macam-macam. Dan inilah jawaban yang jelas dari ayah Kejora yang juga mensupport Rizky Billar. Abang akan kunyang dan Markona ya, karena kami Lesnar Lover akan tetap support Lesnar sampai halal, sampai anak keempat. Wow, tadi kan di Boy William juga dedek ya pinginnya dapat anak empat guys. Alhamdulillah, semoga dikabulkan. Kembar lagi maunya. Yang nanya gitu minta ditinju palanya. Benar si Joni, ternyata Dora barbar. Bener banget guys, mereka itu masih mempertanyakan padahal Bilar dan Lesti baik-baik aja. Malah beberapa waktu lalu kan Lesti sudah mengungkapkan di feednya juga mendukung segala sesuatu, apalagi hal-hal yang berusaha menjatuhkan kekasihnya. Dan dia juga support JWB kekasihnya untuk selalu ditonton oleh kalian semua. Kawal sampai penghulu, tentu dong. Ridha Allah semoga selalu menyertai keluarga dedek dan kakak. Amin. Ya pak, hehehehe. Ya dong. Ayah, katanya guys. Ya semuanya pokoknya pada seneng, pada demen akan dukungan dan support ayah Kejora ini yang tentunya membuat kita semua pada bahagia melihat, mendengar dan juga ditanyai mengenai si calon mantu. Ayah Kejora langsung ambil langkah tegap melindungi calon mantennya ini. Ya ayah, cuma Markona yang tidak jelas juga. Bahagia selalu kalian. Ya bahagia bagi Lesti dan Bilar tentunya guys. Kita mendoakan yang seperti itu tanpa berpikir hal-hal negatif mengenai mereka berdua. Doakan yang baik-baik, jangan sok ngatur, sok tahu.
kecuali itu adalah hal-hal yang baik. Kita doakan yang baik, kita menulis hal yang baik, semoga mereka disegerakan di tahun ini tentunya. Anak-anak kesayangan Bapak Endang Mulyana, tentu dong, take down Min, take down 24, hilang begitu. Ya memang benar guys, kita semua merasa senang atas unggahan Ayah Kejora ini. Emangnya ada apaan sih? Wah, baru nyadar nih masnya ya. Ya, atau pura-pura gak tahu, kura-kura dalam perahu. Aku sih yes Ayah, iya dong, dukung Ayah. Belaku Leslar, semoga selalu sehat ya, sehat-sehat ya. Ayah juga semoga selalu sehat, amin, amin. Semoga kita semua disehatkan sehingga selalu bisa nonton kegugan dan kekiutan Lesti dan Bilar. Doa terbaik buat semuanya. Ini pasti netizen banyak DM yang gak apa sih. Woi, lupa dai katanya, follow pada. Ya guys, tentunya ini Ayah Kejora bosen ya, gak bisa, gak sempat jawab satu-satu. Ya akhirnya langsung dia jawab di feednya. Dan hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan Lesti dan Bilar sampai saat ini baik-baik aja guys. Selalu support dan mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Amin, amin, semoga dikabulkan. Kita support apapun yang mereka lakukan. Kita doakan yang terbaik bagi hari dan masa depan mereka berdua. Tentu hal itu juga berlaku bagi kalian. Semoga kalian juga yang masih bujang, yang masih mencari pasangan, semoga juga disegerakan dan mendapatkan jodoh seperti Lesti maupun Bilar. Kid boh Ayah sing lancang dugika bahagiana ya, katanya guys. Wow, tentu bahagia banget guys. Ada foto calon mantu, masya Allah. Wah, Ayah Kejora selalu perhatian guys, walaupun dia diam-diam, tapi dia selalu melindungi Rizky Bilar. Begitupun Bilar ya begitu melindungi Ayah dan Lesti tentu, karena dia sudah menganggap Bilar seperti anaknya. Makanya ya langsung melakukan langkah sigap untuk melindungi putra putrinya. Pasti ini karena Markona dan fan baperan. Ayah sampai bikin pembuktian kayak gini. Sabar ya Ayah, Dedek dan keluarga semuanya. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Bahkan semuanya sudah jelas kalau hujan itu air. Wah, karena musim hujan, bawa-bawa hujan segala nih mbaknya ya. Mbak Yeni Gunawan ternyata bawa-bawa hujan juga. Tentu kita semua bahagia dan mendoakan hal yang terbaik. Pada intinya semua komentar di unggahan ini mendukung dan mensupport mereka berdua tentunya guys. Itu aja guys tentang Ayah Kejora yang buka suara tak terima calon mantunya dan putrinya dianggap hubungannya kurang baik. Jadi bagi kalian udah jelaskan segala sesuatunya terkait hubungan si Dedek Lesti dengan Bang Bi tentunya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru mengenai mereka berdua, Lesti dan Bilar, kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.